Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim mengurniakan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire untuk kegunaan TUDM. Kurniaan Seri Paduka itu diterima Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Azgar Han Goriman Han. Pengurniaan berlangsung di Pangkalan Udara Subang, Selangor. Prestasi perdagangan Malaysia kekal pada tren meningkat suku pertama tahun ini yang membabitkan pertumbuhan 7.1% kepada RM690.59 bilion berbanding suku sama pada 2023. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan pertumbuhan menggalakkan itu sejajar pemulihan perdagangan global. Bagi tempoh sama, ekspor meningkat 2.2% kepada RM362.41 bilion berbanding suku pertama 2023 disumbangkan kenaikan ekspor barangan perkilangan dan hasil galian. Manakala, lebihan dagangan pula berjumlah RM34.22 bilion. Dari segi pasaran, pertumbuhan disokong peningkatan ekspor ke ASEAN, Amerika Syarikat dan Jepun. Import merekodkan peningkatan dua digit 13.1% kepada RM328.19 bilion disumbangkan import barangan modal dan pengantara. Malaysia kesal dengan penggunaan veto pada sidang UNSC untuk menghalang keanggotaan penuh Palestin dalam PBB. Sedangkan sebahagian besar negara anggota PBB menyokong keanggotaan penuh Palestin dalam badan dunia itu. Wisma Putra menyatakan pelaksanaan veto ke atas perkara penting dan signifikan ini menimbulkan persoalan terhadap keinginan sebenar anggota UNSC dalam merealisasi hak-hak rakyat Palestin. Ini termasuk hak menentukan nasib mereka sendiri susulan pendudukan haram Israel di tebing barat Gaza dan Baitul Maqdis Timur sejak 1967. Malaysia kekal komited dengan perjuangan rakyat Palestin selain meneruskan usaha ke arah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Ini termasuk menggesa masyarakat antarabangsa termasuk UNSC untuk terus berusaha ke arah keanggotaan penuh Palestin dalam PBB. Israel perlu segera berhenti menyerang Iran. Tindakan itu penting demi melindungi keselamatan dan kestabilan global. Kita berharap supaya apa-apa perkara yang dilakukan oleh Israel dan juga sekutunya terhadap Iran, ia harus berhati-hati kerana ia akan memberikan satu tindak balas yang merebak ke satu kuasa peperangan luar jangka yang boleh mengincaskan dalam dunia keselamatan ekonomi, kestabilan politik geostrategik sama ada di rantau sebut dan juga kesejahteraan masyarakat di dunia. Israel mempergiat operasi ketenteraan dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap Iran semalam. Ia mengakibatkan beberapa penerbangan dilencongkan dari ruang udara Iran. Menurut media tempatan, letupan kedengaran di lapangan terbang di Bandar Isfahan. Susulan itu, Tehran meningkatkan tahap siap siaga dan memberi amaran untuk bertindak balas. Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Daya Mineral Indonesia beri amaran potensi ketinggian gelombang tsunami akibat terletusan Gunung Ruang Sulawesi Utara boleh mencapai 25 meter. Potensi tsunami mengancam di kawasan sebelah barat Pulau Tagulandang. Ketua Pasukan Kerja Gunung Berapi, Heruning Tias berkata, tsunami boleh berlaku sekiranya bahan letusan Gunung Ruang jatuh ke dalam laut dan menyebabkan paras air laut meningkat. Sehubungan itu, orang ramai dalam jarak 6 km dari Gunung Ruang perlu segera berpindah. Gunung Ruang pernah meletus pada Mac 1871. Ketika itu, ombak melanda pantai Tagulandang dengan ketinggian dianggarkan 25 meter. 300 hingga 400 orang terkorban dalam insiden berkenaan. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.